Sekarang tengah check itu jalan boleh ke tak boleh. Ha. Ya ya. Masorang ke? Seorang aje. Lagi tengah jalan dulu. Ni jalan-jalan seorang. Tinggal kunci itu je lah. Ha. Nak tunjuk jalan ke abang? Ha. Naik atas. Tengok nak motor. Boleh. Ingat nak apa? Tak apa aku tinggalkan. Kau jalan depan sikit, aku parking rapat sikit. Sini dia ada jalan dekat situ tapi aku tak pernah masuk sebab dia kawasan apa perumahan punya jalan. Depan tu. Ah. Dia depan tu belok kanan, dia keluar kanan. Selepas Petronas. Atas tu. Tapi aku tak pernah masuk jalan tu. Nak pergi tengok tak jalan? Nak pergi tengok ni. Kita tengok dulu. Engkau jalan depan dia. Terpaksa masuk kiri, mengagau cari jalan. Nasib baiklah ada operator crane ni. Boleh bawa escort tengok jalan dulu. Lori tinggal tepi jalan tu ha. Tak boleh buat apa. Kod ni tadi kau letak ke? Tak. Bukan eh? Turun belakang, aku nak alih kod dulu. Okey, lepas ni kau pergi tunggu sana. Jalan banyak apa, under construction macam ni lah. Jadi risau nak masuk. Tentu pasal lagi kawasan taman perumahan kan. Nanti kalau dah tersangkut nak reverse balik main panjang bukan senang. Okay, sambung dalam kamera. Kawasan ni aku memang tak berapa biasa lah sebab crane company tak ada ambil job dekat area sini kan. Tu yang mengagau sikit ni. Thank you.
Okey, sampai traffic light ni belok kanan. Terus saja. Tadi dah tengok dalam Google Map tapi biasalah bila lalu kawasan perumahan ni tak berapa yakin lah. Risau ada kereta parking tepi jalan. Sikit. Risau kan.
dah nak sampai, tapi tak dapat turun dekat Petronas tu. Kena turun dekat satu kawasan lain. Okay, sepatutnya turun dekat sebelah kanan ni, Petronas ni. Tapi sebab jalan tu dah tutup, terpaksa turun kat depan sana. Ada kereta ke kalau masuk? Ada.